Halo Youtubers, ketemu lagi dengan channelnya Tuyul Online. Dan dalam video kali ini, gua mau membahas tentang airdrop yang pastinya udah list on market chart. Jangan kemana-mana, stay terus videonya sampai habis. Sebelum lanjut, seperti biasa gue mau ingetin dulu kalian, bagi kalian yang belum subscribe di channelnya Tuyul Online, silahkan kalian pencet tombol subscribe di bawah. Karena subscribe itu gratis dan channel Tuyul Online itu update setiap hari guys. Oke, thank you bagi kalian yang udah subscribe di channel Tuyul Online. Lanjut. Baik bro, sedikit penjelasan. Di airdrop yang sekarang itu memang udah list on market cap ya guys. Jadi kalian wajib mengikutinya bagi pemburu airdrop yang doyan dengan rupiah ya guys. Dan di sini airdropnya itu memang tidak gede seperti airdrop lain yang memberikan di angka 20 US dollar ke atas, dan kalau di sini itu hanya memberikan di angka 3 US dollar guys. Jadi bagi kalian yang mau punya banyak token alutrinya, kalian harus membuat lebih dari 2 akun bro. Itu aja mungkin bro informasinya, tapi ini sudah list on market cap. Artinya token yang udah masuk di market cap itu sangat-sangat legit guys. Seperti itu. Dan ini dia tanpa basa-basi lagi cuplikan videonya. Bagi kalian yang mau mencobanya, stay dulu di videonya sampai habis, karena di situ ada keterangan dan juga tutorialnya guys. Langsung aja, ini dia videonya. Check it out. Baik guys, ini dia cuplikannya. Bagi kalian yang mau mencobanya, silahkan perhatikan ya guys. Dan ini nama tokennya itu Aeron. Mungkin bagi yang udah, abaikan video ini dan skip ke video selanjutnya. Dan di sini yang mau gue share itu adalah Aeron. Oke, langsung aja, ini dia webnya. Dan di sini kalian mendapatkannya itu 3 ARN guys, 3 ARN. Jadi memang sangat kecil sekali. Jadi kalian bagi yang mencobanya itu silahkan membuat lebih dari satu akun guys, tidak diperuntukkan gitu untuk satu akun aja gitu. Jadi kalian bikin lebih dari 5 lah ya, lebih dari 5 untuk supaya dapatnya itu tidak terlalu receh guys. Dan ini dia tutorialnya. Jadi kalian itu hanya cukup join dulu ke grup, kita klik yang paling atas yang warna biru. Dan sekarang udah gua klik, kita masuk ke Telegram. Setelah itu kita join, bergabung di grupnya guys. Oke, gue skip dulu ya agar dipercepat biar nggak terlalu banyak makan loh. Oke lanjut, setelah kalian klik yang pertama, kalian klik yang berikutnya di airdrop rating. Klik juga dan masuk Telegram lagi. Ini masuk ke dalam channelnya guys, ke dalam channelnya. Jadi kalian ikuti instruksinya, dan tadi setelah masuk grup yang tadi itu kalian chatting cukup bilang hi atau hello. Nah setelah masuk di channel seperti ini, kalian klik bergabung. Setelah bergabung, lanjut ke tutorial berikutnya guys. Dan di sini itu kita disuruh memfollow Aeron dan juga Airdrop rating guys on Twitter. Di sini tertulis ya on Twitter. Ini gue praktekkan bagi kalian yang soalnya banyak banget ya di channel ini, di Tuyul Online gitu, bagi para pemula gitu, banyak banget bagi pemula. Oh ternyata gue udah mengikuti ya. Kita kembali dulu guys. Setelah mengikuti, kita ikuti juga airdrop ratingnya guys. Setelah memasuki airdrop rating, kalian juga follow. Nah sini tinggal klik ikuti. Setelah notifnya itu berubah mengikuti seperti ini, tinggal kembali. Setelah kembali, kita lanjutkan ke file pengisian guys. Kita masukkan di sini email seperti biasa guys. Di sini email, di sini user Telegram sudah ada juga, Tuyul Online ya. Dan di sini Twitter gua pakai akun Hode guys. Gua pakai akun Hode. Abaikan lah ya. Dan yang terakhir kalian masukkan wallet ETH address kalian guys yang kalian punya, seperti dari yang token dan sebagainya. Lalu checklist dan terakhir klik CAPTCHA ya. Biasanya kalau di Chrome itu otomatis. Nah kan enaknya di Chrome itu kayak gini guys. Jadi kalian nggak usah klik sana sini gitu loh. Makanya gue selalu merekomendasikan bagi kalian yang mau mencoba mengikuti airdrop itu, pakailah Google Chrome guys.
Oke, lanjut klik join the airdrop. Seperti ini guys. Setelah join seperti ini, kalian itu dikasih nanti ada link referral sini guys. Link referral kalian salin untuk kalian tuyul guys. Jadi bagi kalian yang mencoba tuyulnya, salin dulu. Entah itu kalian mau memastikannya di mana, terserah kalian. Lalu klik understand, I understand ya guys. Dan setelah itu kalian boleh meng-share link kalian kemanapun. Kita bisa mengeceknya di sini guys. Kita masukkan email, lalu cek status airdrop kita. Dan di sini pasti masuknya ke halaman ini. Dan di sini ada keterangan-keterangannya. Ini yang belum gua tuyul ya guys. Jadi kita mencobanya gitu sekarang. Gua sambil mendaftar kita review sini juga. Dan ini sangat baru sekali guys. Bagi kalian yang mencobanya silahkan klik link yang ada di deskripsi lalu mencobanya dengan apa yang tadi udah gua lakukan seperti itu guys. Dan setelah misalkan udah masuk ya, udah kalian copy itunya linknya. Kalau gua sih seperti ini guys. Oke, kita masuk dulu ke, nah ini gua masuk ke WhatsApp guys, di WA ya. Di WA ini adalah kumpulan link yang udah gua tuyul guys. Jadi kita tempel di sini. Tuh ini sih rekomendasi aja ya. Ini rekomendasi aja bahwasannya link link referral kita gitu. Gua save di nama grup. Gua bikin grup namanya itu dokumen link me. Seperti itu guys. Kalau gua sih seperti itu ya. Ini hanya saran dan rekomendasi aja bagi kalian yang bingung mengpastinya kemana. Nah setelah seperti ini kalian tuyul guys. Tuyulnya itu seperti apa? Kalian ganti dulu IP address. Ganti IP address dengan cara mode pesawat. Lalu setelah mode pesawat dimatikan dan dihidupkan lagi, lalu kalian klik link kalian seperti ini. Klik, nanti otomatis masuk ke browser yang lain guys. Atau bisa juga kalian misalkan mengerjakan yang ini, kita copy seperti itu dan lakukan di browser yang lainnya, contoh di sini kayak gitu guys. Dan lalu kalian pastekan di atasnya di sini kayak gitu. Jadi terus-terusan seperti itu. Artinya kenapa pakai dua browser? Browser ini misalkan khusus untuk nuyul. Setelah beres kalian mendaftarkannya, lalu bersihkan bookmark atau chat juga ya, cache itu chat juga seperti itu. Bersihkan, setelah bersihkan kalian kembali lagi kayak tadi gitu. Matikan mode pesawat lalu paste lagi linknya di atas. Seperti itu terus menerus guys memakai link referral kita. Mungkin tutorial nuyul itu kurang lebihnya seperti itu guys. Itu bagi cara gua tuh seperti itu untuk mendapatkan banyak token gratisan tuh seperti itu. Dan bagi kalian mencobanya wajib banget guys kalian mencoba melakukan hal yang sama seperti gua, karena tanpa nuyul kalian tidak akan mendapatkan profit yang gede guys. Oke, terima kasih yang udah nonton cuplikan video ini guys, dan selamat mencoba bagi kalian yang mau mencobanya. Lanjut. Ya, itu dia cuplikan videonya. Bagi kalian yang mau mencobanya silahkan kalian memakai link yang ada di deskripsi, karena tanpa link referral atau menggunakan link yang ada di deskripsi kalian tidak akan mendapatkan bonusnya guys, seperti itu ya guys. Dan bagi kalian yang masih ragu silahkan cek dulu nama tokennya di CoinMarketCap. Apa itu CoinMarketCap? Nanti gue bahas kalau ada waktu guys. Karena apa? Airdrop itu setiap harinya banyak terus, tidak ada sempat lagi bagi kalian yang para pemula untuk menjelaskan apa itu AIM token dan lain sebagainya. Dan di airdrop yang tadi gue share itu dicuplikan, itu yang dibutuhkan cuman beberapa aja ya guys. Kalian hanya membutuhkan Telegram, Twitter, sama alamat email, dan pastinya wallet ETH address. Mungkin cukup simple juga dan infonya cukup singkat juga ya guys. Jadi bagi kalian yang mencobanya silahkan klik link yang ada di deskripsi. Dan terima kasih bagi kalian yang udah pantengin terus channelnya Tuyul Online, dan jangan lupa subscribe di bawah. Oke, thank you bagi kalian yang udah subscribe, dan sampai jumpa. Bye bye.